Halo brother, balik lagi bareng aku Aim Rizky, di mana kita akan selalu bahas tentang eFootball PES 2020 Mobile. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini. Alright, jadi kali ini aku akan coba untuk main pakai tim full dari Legend. Alright, jadi kita akan langsung aja ganti squad, karena ini yang squad utamaku. Kita akan ganti dengan squad yang Legend. Alright, ini dia. Oke, jadi buat teman-teman di sini yang punya squad Legend juga yang mau mabar, boleh langsung aja. Nah, ini udah full Legend ya, kecuali kiper nih, aku belum dapat kiper, brother. Tapi ya aku pakai Buffon ya. Buffon ya paling enggak kalau emang dia udah pensiun pasti bakal jadi Legend nih, karena udah ya udah terkenal banget lah. Oke, jadi kita akan coba untuk mabar pakai full Legend kali ini. Kita atur dulu untuk AMF-nya, ini ada Ono dan tadi ada Van der Vaart ya. Oke, kita biarin dulu aja, kita pakai Van der Vaart untuk AMF-nya. Jadi langsung aja kita cari lawan dulu. Alright, kita pilih yang superstar. Oke, jadi kita langsung masuk. Nah, di sini selalu ada informasi ya. Ketuk umpan ketika berada di dekat area penalti untuk memberikan umpan silang. Alright. Kita akan lawan Kosovo brother di Konami Stadium. Oke. Ini kita coba untuk full squad legend ya. Oke, ada Inzaghi di depan dan ada Scholes di tengah. Oke, di belakang ada Samuel. Oh, duh. Belum-belum. Aduh, Murigi. Ya ampun, belum-belum udah kebobolan. Karena emang kita selalu awal-awal nahan dulu ya. Tapi kali ini musuhnya juga lumayan agresif nih. Gak apa-apa. Untuk nambah semangat kita, 1-0 ya, kita ketinggalan. Oke, ada Bergkamp di situ, Mas Ian. Masih coba-coba giring, umpan ke tengah, masih save yang baik oleh kiper dari lawan ini. Ada Gilberto Silva di sebelah kiri. Masih Gilberto Silva. Ternyata dilewati. Masih keserang lagi. Tenang. Oke, kita coba untuk serangan balik, brother. Kali ini Matau sempat pada Inzaghi untuk melebar ke Rummenigge kali ini. Oke. Otak-atik dia di sana. Umpan ke tengah ke Mataus, balik lagi. Sangat tenang ya, jadi kita main tenang dulu aja. Oke, Inzaghi, sutik. Masuk. Jadi satu sama dong. Inzaghi, brother. Ini udah gak ada obat. Inzaghi. Mantul, yahuy. 1-0, 1 sama. Oke. Ini emang tuh mamam tuh tendangannya tuh. Satu sama di menit 17. Ini di menit 17 aja udah 2 gol, brother. Udah banyak ini. Oke. Dia nyerang lewat kiri kali ini. Masih ada Puyol. Aduh, untung saja Buffon sangat sigap untuk menghalau sundulan. Oke, serangan balik lagi. Mataus di situ, ada Inzaghi, umpan melebar ke Rummenigge. Oke, Rummenigge otak-atik untuk umpan atas, ada Inzaghi lagi. Mamam tuh. Dibalik 2-1 kali ini skor, brother. Jadi sundulan dari Inzaghi merubah kedudukan kali ini. Tajam. Tapi tidak setajam silet. Alright. Emang bagus banget sih umpan dari Rummenigge ini. Jadi Inzaghi tinggal sundul aja. Mantap. Jadi buat kalian yang pengen mabar, boleh lah. Kalian invite dulu di aku. Atau kalian bisa DM Instagram aku ya. Sekalian kalian follow dan subscribe channel ini. Oke? Oke. Masih ada Samuel di situ. Samuel umpan lagi pada Bergkamp. Nah, ada peluang lagi di sini. Bergkamp coba umpan pada Inzaghi. Aduh, sangat kalem sekali umpannya. Jadi mudah untuk diintercept oleh musuh kali ini. Oke,
dia selalu ngandalin untuk umpan-umpan jauh ya. Muriqi nih bagus banget nih, Muriqi. Gede sih badannya. Nanti kita akan coba cari Muriqi ya dari Kosovo kali ini. Oke, masih ada Bergkamp. Oke, dilewati 1-2. Shooting aja. Tiang gawang dong, tiang gawang. Sayang sekali peluang kali ini masih dihalau oleh tiang gawang. Oke, mereka mencoba untuk atur lagi untuk serangannya. Masih ada Bergkamp di situ yang menghalau. Oke, umpan atas lagi mereka, masih ada Puyol di situ. Tidak akan membiarkan Muriqi melewatinya lagi. Oke, bagus sekali Janetti. Ada Puyol ke Gilberto Silva, masih umpan melebar lagi pada Bergkamp di situ. Bergkamp masih otak-atik dia. Lewat. Ternyata nggak bisa lewat. Masih kena halo. Diambil lagi oleh Bergkamp. Oke, masih Bergkamp. Masih Bergkamp di situ otak-atik bola. Oke. Stop dia. Coba dia mau kemana dia? Coba giring dulu aja. Umpan atas, masih ada Rummenigge di situ. Sayang sekali ternyata masih dapat dihalau, brother. Oke. Kedudukan kali ini 1-2 ya. Kosovo tadi sempat memimpin di awal-awal pertandingan, tapi kita balikan, brother. Jadi 2-1. Oke, mantap. Babak kedua langsung aja Inzaghi pada Van der Vaart kirim pada Rummenigge, umpan ke Inzaghi, masih terlalu jauh umpannya. Duh, tenang. Jadi kita akan coba atur lagi untuk bertahan dulu kali ini. Ini Muriqi tinggi banget sih Muriqi ini. Buat kalian yang punya pemain Muriqi ini, kalian bisa komen di bawah ya. Untuk rate atau max levelnya berapa nih untuk Muriqi, karena emang tinggi banget sih badannya. Oke, masih ada Bergkamp, kita lanjut untuk konsentrasi main. Masih ada Inzaghi. Terbang kipernya Muriqi untuk menghalau. Aduh, kenapa nih nyandet-nyandet nih, lag lagi nih sinyalnya nih. Jadi buat kalian pastiin sinyal kalian lancar dulu ya, brother. Oke, Rummenigge di situ, umpan Inzaghi, shooting aja. Itu yang dimaksud dengan umpan silang yang tadi, kalau yang sebelum pertandingan. Jadi ketika kalian di dekat gawang lawan, kalau kalian umpan ke teman itu akan jadi umpan silang namanya, brother. Nah, ini kalau di zaman PS1 namanya ini ya, ekota ya. Udah nih, teman kita yang jadi lawan bakal pasti udah marah-marah nih. Apa tuh main ekota kayak gitu-gitu ya. Jadi kita lanjut aja 3-1 skor kali ini di menit 60. Masih ada sedikit waktu untuk mereka untuk kejar ketertinggalan, dan kita juga ada sedikit waktu untuk menambah. Oke, Rummenigge kembali, ada Inzaghi, masih umpan cantik sekali. Sayang, masih bisa di intercept. Ada Zanelli, Muriqi nih, lihat bodinya emang mantap sih ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya, yang punya pemain Muriqi kalian bisa komen ya di bawah. Oke, tuh duel atasnya dia menang, brother. Dalam kondisi yang gak memungkinkan seperti itu dia bisa memenangkan duel. Oke, udah menit 70. Van der Vaart masih di situ, oke. Masih Inzaghi, umpan Rummenigge, coba umpan atas dia, masih dapat dihalau. Oke, ada Javier Zanetti di situ masih. Alright. Umpan ke tengah dia, Van der Vaart. Cantik sekali. Muter-muter dia, tapi sayang bisa direbut bolanya. Oke, Van der Vaart lagi, tenang. Coba. Ih. Dilewati dong dua pemain, tapi bodinya masih kalah ya. Oke, kita atur lagi menit 81 sudah. Bergkamp coba umpan Zanetti, umpan ke atas, masih bisa dihalau ada. Oke, nih halau dia. Dihalau tuh dua pemain, mamam tuh. Karena emang bagus banget sih bodinya nih, tuh gede banget kan. Ini kayak udah Ibrahimovic ya. Tuh, tingginya udah beda jauh banget sih.
dalam sama pemainku. Oke, tendangan bebas, langsung ke depan aja. Masih bisa dihalau dong. Ada Ono, S Ono. Berkam coba umpan ke Inzaghi lagi, masih. Lolos dong. Shooting aja, brother. Mantap. Skor 4-1. Dan ya sepertinya akan bertahan 4-1 sih. Oke, selebrasi main tinju dulu. Jadi ya kita akan bertahan di 4-1 aja karena udah menit 87, brother. Bentar-bentar lagi udah 90 dan udah habis waktunya. Jadi ya segini aja video kali ini. Jadi buat teman-teman yang pengen mabar, boleh invite ID aku. Kalau kalian gak tahu caranya, kalian tanyain lewat DM IG. Kalian bisa DM IG ku @amrizky. Nah disitu nanti kita akan coba untuk saling invite, brother. Alright, jadi see you next video. Enjoy and bye-bye guys.